Sekali lagi aku bertanya, apa yang kau lakukan? Kami membuat ubur-ubur mengingat kami untuk buktikan kami tidak bisa terluka. Apa? Sengat aku. Di sini, ayo sengat. Berikan aku sengat terbaikmu. Sengat. Mereka yang meminta. Squidward, mungkin kau harus membeli asuransi jiwa. Apa yang kau bicarakan? Aku membeli asuransi jiwa untukku dan Patrick, dan sekarang kami tidak bisa terluka. Ya, untuk menguji asuransi itu, kami membangun rintangan yang super berbahaya yang ada di seberang jalan. Kita menyebutnya The Sushi Maker. Squidward, kupikir kau lebih membutuhkannya dari aku. Aku ingin mempersembahkan padamu polis asuransi jiwaku. Sebaiknya kau mengambil dua, karena kau mudah terluka. Mengambil dua asuransi jiwa? Kau kepala pusar, tidak ada secari kertas pun yang bisa melindungi seseorang dari terluka. Ya, berhasil. Tak bisa tersakiti. Oh, itu hanya faktor kebetulan saja. Mengemudi itu sulit. Asuransi jiwa. Kau dilindungi secara ajaib. Wow. Oh, itu keberuntungan. Keberuntungan double. Lihat, akan kubuktikan. Kau ke sana. Squidward, kau ini kebal. Kau tak bisa terluka. Kau adalah gurita besi, Squidward. Asuransi jiwa. Wow, aku tak percaya itu. Tapi kalian berdua benar. Entah bagaimana, aku tak bisa dipatahkan. Aku tak bisa dihancurkan. Aku hati hancur. Aku tak bisa disakiti. Lihat aku. Hei, apa yang kau lakukan? Menurutmu apa? Aku sedang berlari menabrak dinding. Hanya itu yang dibutuhkan. Aku akan namai lukisan itu satu lubang. Oh, ini jenius. Tiga lubang. Itu tidak masuk akal. Apa kau lihat itu? Aku berlari menembus tembok. Aku kuat. Ayo dunia, ayo bawa semua kemari. Oh, sempurna. Pria tangguh besar. Apa yang kau lakukan? Perhatikan saja. Menikmati es krimmu, Herbert. Namaku bukan Herbert. Oh, aku tahu itu. Namamu adalah Hey. Siapa namamu? Hey. Aku kan sudah bilang. Sini, aku bantu. Aku tak merasakan apa-apa. Squidward, es krim itu sudah banyak kumannya. Hah, kuman tak bisa menyakitiku. Tak ada yang bisa menyakitiku. Bahkan sebenarnya, kau tahu apa yang akan kulakukan? Aku akan melewati lintasan kalian yang sangat berbahaya. Kau tahu mengapa? Tidak. Karena sekarang aku punya Moxie. Tunggu, apa itu Moxie?